demi kesejahteraan katanya. Padahal di balik itu semua, mereka tidak segan-segan membunuh sama mereka dan menghancurkan alam yang menjadi penopang hidupnya. Mudah-mudahan ada hikmatnya untuk kita bawa ke rumah. Kesenian saya itu bukan sekedar tontonan, tapi harus menjadi tuntunan. Jadi, masyarakat pulang dari seni ini, kesadarannya itu tergugah. Terutama bagaimana mereka sadar juga ternyata penting menjaga lingkungan hidup. Karena tidak dijaga, ya akhirnya banyak timbul sumber penyakit atau hal-hal lain, banjir di mana-mana. Itu yang intinya yang ingin saya sampaikan dari sini. Jadi ada edukasi kepada masyarakat dan kritik juga terhadap pemerintah bahwa mereka jangan semena-mena membangun perumahan-perumahan, hotel atau apa, demi kepentingan kapitalis. Nah, mereka harus memikirkan juga bahwa lingkungan ini penting bagi semua masyarakat orang, bukan bagi sekolongan orang.